Halo guys, selamat datang di Nia 11. Dan seperti biasa, gue bakal cover gitu tutorial lagu-lagu yang lagi hit saat ini dan baru. Dan video kali ini gue bakal cover lagunya Aruma featuring Raim Laude yang judulnya Ekspektasi. Dan sudah setting dan kunci semudah semur pajari buat parpol pun juga berbajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe ya deh. Oke guys, kita langsung aja ke cara strumming-nya atau cara genjrengannya. Jadi kita buat sepemungkin ya, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Down, up, down, up, down, down. Kalau diulang-ulang. Down, up, down, up, down, down. Down, up, down, up, down, down. Down, up, down, up, down, down. Oke, bisa ya. Kita coba aja langsung menggunakan liriknya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan kuncinya. Jadi di sini kuncinya sangat gampang-gampang banget ya. Nah di sini gue pakai kunci gampangnya. Tapi buat kalian yang pengen seperti chord aslinya, kalian cuman pengen pakai aja kapok di fret pertama. Tapi menggunakan kunci yang ini ya. Jadi seperti chord aslinya. Soalnya dia main di G crash. Kita main di kunci G. Oke, kita mulai aja langsung di bagian intronya. Kuncinya kita buat simpel aja, yaitu G dan C. Oke, bisa ya, kita coba aja pelan-pelan. Oke, selanjutnya sudah di intro, kita langsung masuk ke bagian verse yang pertamanya. Kuncinya yaitu G, lalu C, lalu E minor, dan terakhir ke C. Oke. Kita coba aja pelan-pelan, dan by the way di sini gue nyanyinya nggak full lirik ya, soalnya nanti suka kena copyright. Kita coba aja langsung. Tak tahu namanya patah hati. Oke, selanjutnya sudah di verse yang pertama, kita langsung masuk ke verse yang keduanya. Kuncinya masih sama ya, kita coba aja langsung. Bohong, aku tahu kamu bohong. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian ref-nya. Di sini di ref-nya kuncinya hampir mirip ya. Di sini ada dua part, gua bikin dua part. Yang part pertamanya kuncinya yaitu G, lalu E minor, lalu ke C, A minor, dan D. Nah itu part yang pertamanya. Nah part yang keduanya kuncinya yaitu G, lalu E minor, C,
A minor, D. Nah di sini agak jeda atau agak panjang sedikit, dan terakhirnya ditambah kunci G. Oke, gampang ya. Kita coba aja langsung. Ekspektasiku terlalu tinggi. Kita lanjut ke part yang keduanya. Ekspektasiku terlalu jauh. Gampang ya untuk di bagian ref-nya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian verse yang ketiganya. Nah, di sini adalah bagian si Raim Laude-nya atau bagian yang nyanyinya cowok ya. Kuncinya sama seperti di verse yang ke-1 ya. Seperti di yang verse ke-1 sebelumnya. Kita coba aja langsung. Maaf hidup denganku. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian ref-nya ya. Kuncinya sama seperti di ref sebelumnya. Kita coba aja langsung. Bukan ekspektasimu yang meninggi. Kita masuk ke part yang keduanya, kuncinya sama. Kau takkan mengerti yang ku rasa. Ini terakhirnya nggak menggunakan kunci G ya, tapi kita langsung masuk ke bagian interlude-nya atau ke bagian melodinya. Kuncinya yaitu E minor, D, C. E minor lagi. Terakhir ke D lagi. Oke, bisa ya di interlude-nya atau di bagian melodinya. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian ref yang terakhirnya. Kuncinya masih sama ya seperti di ref sebelumnya, tapi nanti ada tambahan kunci di bagian bait-bait terakhir atau di bagian kodanya. Kita coba aja pelan-pelan ya. Ekspektasiku terlalu tinggi. Terlalu banyak mengharapkanmu. Dan
lanjut ke part yang keduanya. Ekspektasiku terlalu jauh. Ada kodanya, kuncinya yaitu ke C, D, dan G. Oke, kita coba aja langsung. Ternyata semua jadi kuncinya sangat simpel banget, gampang banget. Dan buat kalian juga yang pengen seperti chord aslinya, kalian cuman pakai kapu aja di fret yang pertama ya. Jadi selamat mencoba. Nah itu deh guys, tutorial gitar lagunya Aruma featuring Raim Laode yang judulnya Ekspektasi. Dan sudah setting dan kunci semudah semerupa jari buat para pemula penyuka belajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe video ini. Terima kasih.